Kami merayu banyak-banyak dan sangat-sangat. Kalau boleh sembah, kami sembah pun tak apa. Asalkan kami ni kampung tepi laut yang hujung-hujung ni dapat ayak. Baiklah, semalam Astro Awani memaparkan kesukaran penduduk terutamanya di kawasan Kuala Kedah yang sering terputus bekalan air bersih. Bukan sehari dua, tetapi ada yang sudah berdepan masalah selama ini 11 tahun sehingga ada yang mahu menjual rumah mereka kerana isu air. Adakah nasib yang dihadapi penduduk terlibat akan berubah? Kita ikuti laporan siri kedua, Air Oh Air, derita penduduk Kuala Kedah. Ayak tak ada ni. Ayak tak ada ni. Nak tahan ayak ni. Kami ayak tak ada. Bila masalah air ini diajukan kepada Exco Bekalan Air dan Sumber Air Negeri Kedah, Datuk Seraya Yaakob, ini jawapan beliau. Dan untuk rekod, hanya daripada akaun kita 650,000, 1% saja yang terlibat dalam water stress ini. Memang diakui, ada sesi libat urus dan langkah jangka pendek. Tetapi berdasarkan jawapan beliau, masih berlaku kepincangan terutama melibatkan hotline. Nah, kita pun telah berbincang dengan masyarakat setempat, memberikan penyelesaian yang terbaik yang kita ada. Satu adalah mengenai lori ayak yang kita boleh hantar. Kita tambah daripada 5 jadi 8 lori untuk dihantar. Dan kemudiannya kekerapan adalah 2 hari sekali. Ya. Dan kemudiannya yang kedua adalah mengenai hotline. Kita akan perbaikilah sistem hotline. Saya ingat saya dah cakap mengenai hotline ini beberapa kali. Nampaknya masih belum ada improvement lah di pihak SADA mengenai hotline ini. Malah turut berlaku salah faham dalam kalangan pemandu lori syarikat Air Daru Aman SADA sehingga ada penduduk yang tidak menerima bekalan air antara 8 hingga 11 hari. Itu dakwaan. Jadi kita pun nak kena cek balik. Kita pun akan berbaiki. Pagi tadi SADA dah jumpa dengan driver-driver lori. Satu nak kena mereka mesti bersikap terbukalah, tidak bercakap balik, tidak membalas apa yang orang tempatan cakap, ya. Dan sebab ada tong-tong besar. Bila kita letak tong statik tu, ramai orang beranggapan dan juga lori driver pun beranggapan dia pun hantar kat tong besar, lepas tu yang lain rumah-rumah dia pun tak hantar dah. Jadi sebenarnya kena hantar kat rumah yang terlibat. Tong besar ni hanya untuk standby. Kalau ayak memang rumah dia dah habis, dia boleh gunakan ayak dalam tong besar ini. Menteri Besar Mohamad Sanusi Makno pula memberi harapan kepada projek naik taraf loji rawatan air LRA Pelubang yang hanya siap pada 2024. Buat masa sekarang, hanya penyelesaian sementara dapat diberikan kepada penduduk yang menjadi mangsa pembangunan yang tidak seimbang. Kita minta SADA tambah bilangan lori untuk hantar lori ayak dalam lori jambu pam masuk di tangki. Memang kita mengaku memang Kuala Kedah yang berada di hujung sistem pipe tu memang tekanan rendah. Pembangunan yang pesat di kawasan Kuala Kedah sejak 10 tahun terakhir ini tidak diikuti oleh pembangunan infra bekalan ayak. Hanya bergantung kepada infra berbelah-belah tahun dulu. Tapi projek perumahan begitu banyak. Jadi tak seiring pembangunan kawasan penempatan dengan infrastruktur tidak bergerak seiring. Jadi makin lama tekanan makin rendah sebab makin banyak pipe yang tap di pipe utama. Saya beri jaminan hanya selepas lubang LRA Pelubang. Sementara itu, Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, penyelesaian kepada masalah air di Kedah adalah projek takungan air pinggiran sungai atau TAPS. Sementara dua loji rawatan air akan dibina iaitu LRA Kot Diang yang bernilai RM550 juta dan LRA Sidam Kiri bernilai RM450 juta tetapi hanya akan beroperasi menjelang 2027. Waktu air banyak pada musim-musim hujan ni dapat kita takung dan kita dapat manfaatkan. Dan takungan tu dihilir, bukan konsep macam dam. Dam tu di hulu, ni kita dihilir dan kita akan berdekatan dengan loji supaya air terawat tu dapat kita rawat terus di loji-loji. Isu air tidak terhasil atau NRA juga adalah sesuatu yang perlu ditangani terlebih dahulu.
Kedah ni ada 43% kadar NRW dia, dan ini pun memerlukan suatu kos yang agak besar untuk mengganti paip-paip lama dan sebagainya. Dan kita telah pun kena pasti ada tiga pendekatan yang akan kita laksanakan, termasuk selain pada kos yang ditanggung oleh kerajaan pusat, ada kos yang kita bayar 70% dan negeri tanggung 30%, dan ada pendekatan tiga. Pendekatan tiga ni kita galakkan supaya mana-mana syarikat yang berminat, dia boleh direct dengan syarikat, dengan agensi kerajaan negeri bawah sadar berunding untuk mereka ganti paip, dan kos lebihan itu sebagai bayaran kepada syarikat tersebut. Apa yang pasti, penduduk Kuala Kedah perlu terus bergantung kepada lori air sada sekurang-kurangnya sehingga 2024. Laporan Abdul Hadi Cik Awang, Astro Awani.